Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai santri, pesantren Madinah Amanah Siliwangi, Sidoarjo khususnya, dan pesantren di seluruh Indonesia pada umumnya. Saya berdoa semoga kalian sehat lahir dan batin, berbahagia bersama dengan keluarga. Harus diingat bahwa ketika kalian di rumah, yang pertama perhatikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua perhatikan perintah kedua orang tua kalian, yang ketiga siapkan diri kalian untuk pendidikan yang lebih tinggi. Yang SD siap-siaplah untuk masuk di sekolah menengah terbaik. Yang SMP bersungguh-sungguhlah untuk menyiapkan diri masuk di sekolah menengah atas yang terbaik. Yang mereka yang sudah selesai di sekolah menengah atas atau aliyah, siap-siap jualah masuk ke perguruan tinggi terbaik. Dan usahakan dimanapun kalian sekolah, kalian tinggal di pesantren, karena pesantren lembaga pendidikan yang teruji, berhasil memadukan lingkungan yang paling berpengaruh pada diri seseorang, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah menyatu dalam sebuah pesantren. Saya yakin kalau kalian tinggal di pesantren, kalian bukan hanya mendapatkan pelajaran tentang kecerdasan intelektual, tapi juga kalian akan mendapatkan pelajaran kecerdasan sosial, kecerdasan finansial, kecerdasan spiritual. Insya Allah. Para santri, ada seorang petualang. Beliau adalah seorang hafiz yang sengaja keliling Indonesia untuk mempelajari tentang sanad-sanad Quran dari seluruh madrasah-madrasah Al-Quran di Indonesia, yang kata beliau ternyata sanad-sanad lembaga berbagai pendidikan Al-Quran di Indonesia itu menuju kepada satu sanad yang sama. Dan beliau datang ke pesantren Al-Amanah ini menghadiahkan satu buku yang judulnya adalah Jejaring Ulama Diponegoro. Saya menerimanya dengan berbahagia karena salah satu hobi saya adalah membaca buku, sehingga kebutuhan buku saya di dalam satu minggu itu banyak, sehingga setiap minggu saya harus mengunjungi toko-toko buku yang ada di Sidoarjo dan Surabaya. Buku ini seperti buku yang lain, cuma saya lihat dari penulisnya, fotografi penulisnya sangat bagus. Pendidikan aliyahnya di pesantren, S1-nya di UIN Jakarta, S2-nya di FISIP Universitas Indonesia, dan S3-nya di Universitas of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat. Jadi beliau adalah seorang penulis yang memiliki ilmu yang komprehensif, sehingga tulisannya pantas untuk dipercaya. Di antara karya beliau, Zainul Milal Bizawi, adalah Syekh Mutamakin, yang buku ini sudah lama saya baca.
yang sangat menarik, sehingga saya semakin tertarik kepada buku yang dihadiahkan oleh sang petualang tersebut. Diponegoro sudah lama menjadi perhatian. Yang pertama, nenek kakek saya dulu pernah bercerita bahwa kita ini adalah turunan Diponegoro. Yang kedua, saya banyak membaca buku tentang Diponegoro. Dan yang ketiga, buku ini menarik karena di dalam silsilah ini Diponegoro ini memiliki anak yang namanya Kiai Hasan Alwi. Kiai Hasan Alwi ini memiliki beberapa anak, diantaranya adalah Kiai Arif. Kiai Arif ini memiliki beberapa anak, diantaranya adalah nenek saya. Nenek saya memiliki anak ibu saya, dan ibu saya melahirkan saya dan saudara-saudara. Dengan kata lain, ternyata benar seperti diceritakan kakek nenek saya di masa kecil bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah kakek buyut saya. Saya ceritakan ini bukan untuk kebanggaan, sekedar motivasi saya bahwa kakek saya, kakek buyut saya adalah orang-orang yang pernah mengukir perjuangan terhadap Indonesia. Menjadi kewajiban saya dan seluruh keluarga untuk meneladaninya. Kalaupun tidak sebesar beliau, paling enggak bisa membuat titik-titik yang bermanfaat bagi agama dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.